sebagian badan jalan Perum Cadas Cibolang, Desa Pusakasari, Kecamatan Leles, Kabupaten Cianjur berlubang. Selain itu ada satu titik gorong-gorong rusak akibat sering dilalui kendaraan berat atau bermuatan sangat berat dan diterjang air dari saluran di sekitar lokasi tersebut. Akibatnya pengguna jalan harus hati-hati melewati jalan tersebut. Kalau tak cepat ditangani, maka akan sangat mengganggu pengguna jalan yang bisa menyebabkan kecelakaan terperosok ke gorong-gorong tersebut. Oleh sebab itu, warga berharap pihak terkait agar segera menangani kondisi gorong-gorong ini agar tak jatuh korban jiwa akibat terperosok ke dalam gorong-gorong tersebut. Rahmat, warga Leles, meminta pemerintah agar mempercepat penanganan atau perbaikan gorong-gorong yang rusak berjarak sekitar 500 meter dari kantor kecamatan Leles atau 140 km dari pusat kota Cianjur tersebut. Pada pagi hari dan siang banyak dilalui oleh anak-anak sekolah maupun aktivitas warga lainnya, baik pedagang yang ke kantor berbagai aktivitas, baik kendaraan mobil pribadi, truk dan mobil box serta roda dua. Beberapa hari lalu ada mobil yang selip di sana, ungkapnya. Dikhawatirkan kalau tak segera ditangani, badan jalan tersebut akan semakin rusak. Kemudian gorong-gorong yang terlihat rusak ini bisa menyebabkan jalan terputus. Di kawasan ini, pemirsa, memang setiap musim hujan sudah langganan terjadi banjir. Hati-hati bagi pengendara yang melintas di ruas jalan Cibolang, Desa Pusakasari, Leles, Cianjur Selatan, karena ada got yang rusak. Seperti ini kondisinya, saya mencoba untuk melewati. Ya, pelan-pelan.